السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد alhamdulillah karena kita diberi peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pertemuan yang ke-88 bersama Fudhel bin Iyad membincangkan gagasan dan buah pikiran beliau untuk jadi pedoman hidup kita masih membincangkan ini bagian yang ketiga Siapa yang mengamalkan ilmunya tak usah risau memikirkan apa yang dia tidak tahu. Justru siapa yang mengamalkan ilmunya, ilmunya sudah diketahuinya, Allah akan memberinya taufik untuk mengetahui ilmu yang tidak diketahuinya. Begitulah ya, ilmu itu, ilmu itu datangnya dari Allah. La ilma lana illa ma'alam tanah. La ilmalana illa ma'allamtana Ilmu itu datangnya dari Allah Kita ini wajib belajar Kalau berlalu satu hari ilmu tidak bertambah Rugilah orang itu Karena seperti yang sering dikatakan Ilmu termasuk perkara yang akan ditanya nanti di hadapan Allah Karena wajib belajar Sudah ada Quran, sudah ada hadis, sudah ada kitab-kitab yang lain Sudah ramai ulama ramai pencerama kita boleh memilih jadi kalau ilmu tak bertambah satu hari rugilah ha, rugilah jadi macam mana nak macam mana nak bertambah ilmu mengamalkan ilmu yang ada ha, ini memang disebut oleh ulama ya M mengamalkan ilmu berarti ilmu tadi akan semakin barakah, semakin berkembang. Subhanallah, subhanallah. Itu maka Rasulullah SAW dalam doa-doa baginda selalu ingin meminta tambah. Allah mazidna wa la tangkusna. Itu cantik sekali ya. Boleh kita niatkan untuk menambah ilmu, menambah iman, menambah ketaatan, menambah rasa takut kepada Allah. Allah mazidna wala tangkusna. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami ilmu kami, iman kami, amalan kami, kefahaman kami. Wala tangkusna. Jangan engkau kurangi. Yang dua patah potongan ayat ini saja sudah cukup ya. Potongan doa maksudnya ya. Allah mazidna wala tangkusna. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami jangan engkau kurangi Allah. Macam mana nak bertambah katanya? Amalkan ilmu, amalkan ilmu, amalkan ilmu. Kalau orang itu tidak bertambah ilmunya, berarti dia ibarat berjalan, kata orang kita berjalan di tempat, berjalan setempat, tidak meningkat. Tidak meningkat, tidak terasa peningkatannya, tidak terasa perubahannya. Rugi lah ya, usia berjalan, masa habis, tapi dia tidak bergerak, ibarat sekolah tidak naik darjah, tidak naik kelas. Kenapa? Karena ilmu tidak diamalkan. Mengamalkan ilmu yang sudah diketahui menjamin ilmu itu bertambah. Subhanallah. Jadi kita perlu ada orang di kiri kanan kita yang tempat kita berbincang, tempat kita tukar fikiran tempat kita kongsi informasi supaya ilmu tadi berkembang diamalkan dikembangkan dan diajarkan subhanallah subhanallah jadi sesuai dengan perjalanan usia usia juga ditanya apalagi usia remaja kemudian ilmu akan ditanya jadi memang kaitannya erat sekali ya antara usia dengan pertambahan ilmu, maka kita perlulah berfikir, memikirkan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita ini termasuk Fudel bin Iyad. kalau kita ingin bertambah ilmu, amalkalah ilmu itu katanya. Nanti di akhirat uh, baru nampak hasilnya macam mana orang yang berilmu uh, akan dinaikkan Derajatnya akan diberi kelebihan-kelebihan, keutamaan terutama sekali kalau di dunia kalau dia menyebarkan ilmunya, insya Allah kalau dia menyebarkan ilmu dengan ikhlas, ha, dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah mengikhlaskan niat kita ini, uh, orang itu akan mendapat keampunan maufirah, Allah akan melimpahkan ke keampunan, malaikat akan mendoakan, semua makhluk akan mendoakan bagi orang itu. Subhanallah. Inilah di antara buah penting ya, buah penting uh, menggali ilmu, agar kita itu uh, di diberkati Allah. Kita selalu bicara tentang uh, hadis Nabi tentang uh, keutamaan ilmu ya. Tentang keutamaan ilmu bahwa orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang berjuang menyebarkan, menyebarkan menyebarkan ilmunya, orang itu akan termasuk dalam kategori manusia yang sangat uh, tinggi kedudukannya pada sisi Allah. Ada hadis oleh Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 1381 3381 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang selalu belajar, menempuh menempuh jalan untuk belajar, berusaha untuk belajar Allah akan memudahkan jalannya baginya untuk ke surga. Uh, Subhanallah. Itu satu ya. Hadis lain berkenaan dengan 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 apa tuh? Dengan doa. Doa orang yang mengajarkan ilmunya. Berkenaan dengan doa orang yang mengajarkan ilmunya, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mereka akan didoakan oleh semua makhluk. Katanya, "Termasuklah uh, ikan di air, semut di darat." Subhanallah, subhanallah. Apa katanya di sini? Uh, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Termizi. من سلك طريقا يبتغي في علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وان الملائكه لا تضع اجنيتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. سبحان الله سبحان الله وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhama wa inma waratsul ilm faman akhazahu akhadha bihuzw waafir subhanallah Haditsnya agak panjang ya. Isinya apa? Bahwa orang yang selalu menggali ilmu, menambah ilmu, jalan ke surganya akan lancar nanti. Ha. Malaikat merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Orang alim itu katanya didoakan untuk keampunan dosanya oleh semua makhluk yang ada di bumi sehingga ikan dalam air katanya. Dalam hadis lain, Inna Allah malaikatahu wa alus samawati wal al hatta namlah fi juhriya wa hatta hud Layusaluna ala muallimi annas al khair malaikat bahkan Allah subhanahu wa taala sendiri mencurahkan keampunannya kepada orang yang mengajar ilmu malaikat penghuni langit dan bumi bahkan semut dalam sarangnya ikan juga mendoakan keampunan bagi orang mengajar kebaikan itulah gunanya menambah ilmu dan berusaha menambah ilmu untuk orang lain ya kalau kita mengajar menyebarkan ilmu berarti kita berusaha untuk menambah ilmu bagi orang lain Be begitu hebatnya mudah-mudahan Allah merahmati kita e memberi kita keikhlasan kesungguhan mudah-mudahan amal kita terpelihara dengan baik dosa-dosa kita terampun amin alamin jazakumullah khairan barakallahu fikum إني أحبكم في <applause> الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودعوه اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضعنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم احفظ سلطانا وايانا والمسلمين والناس اجمعين اللهم احفظ سلطانا وايانا والمسلمين والناس اجمعين اللهم احفظ سلطانا وايانا والمسلمين والناس اجمعين اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه في الحال والمآل يا حي يا قيوم إفصلنا إيه يحفظنا جميعا كما حفظت بعبادك الصالحين، اللهم احفظنا كما حفظت بعبادك المتقين، يا حي يا قيوم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير، انك نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل <applause> الله منا ومنكم